Fertilizers have no harmful effects on the soil, the crop, or the consumer, as long they are used according to the recommendations based on the results of local research. Occasionally, however, farmers may use more fertilizer than necessary, damaging not only the crop, but also the animals or humans that eat it. Accumulations of fertilizers in the water supply accelerate the growth of algae and may disturb the natural cycle of life, contributing to the death of fish. Too much fertilizer on grass can cause digestive disorders in cattle and in vets who drink cow's milk. Fertilizers artinya pupuk. Fertilizers, apabila ada huruf S, itu tandanya jamak atau lebih dari satu. Fertilizers, pupuk. Have memiliki, no tidak, have no tidak memiliki. Pupuk tidak memiliki harmful effects. Harmful artinya berbahaya. Effects, efek. Harmful effects kita artikan efek berbahaya. Jadi cara mengartikannya kita balikan saja, dikarenakan harmful itu adalah kata sifat, effects adalah kata benda, dan effects itu ada tanda S-nya, effects itu tanda jamak atau bukan untuk single. On the soil, on pada the tidak saya artikan, soil tanah, on the soil pada tanah, the crop the tidak saya artikan, crop tanaman, or atau the consumer, the tidak saya artikan, the itu hanya artikel saja, definite article, kadang saya artikan, kadang tidak. The consumer, consumer artinya pemakai. As long selama they mereka are used, they mereka maksud di sini merekanya itu mengacu pada fertilizers pupuk-pupuk. Kenapa they? Dikarenakan pupuk-pupuknya tadi dalam bentuk jamak. They, as long, selama, they maksudnya pupuk-pupuk, are used, digunakan, dikarenakan ada to be depannya, are used, jadi saya mengartikannya dengan kata digunakan, bukan menggunakan,
Jadi digunakan according to menurut recommendations, anjuran. Recommendations ini bentuknya jamak, ada S-nya. Based on, berdasarkan the results of local research, the results hasil, the tidak saya artikan, local research, local setempat atau lokal, research penelitian, research kata benda, local kata sifat. Jadi dikarenakan kata sifat dan kata benda, saya mendahulukan kata kata benda dulu. Local research, jadi penelitian lokal atau setempat. Occasionally, namun, however, kadang-kadang, farmers, itu ada S-nya, tanda jamak. Farmers, kalau farmer itu petani. Farmers, bentuk jamak, para petani. May use, bisa jadi menggunakan more, lebih banyak, fertilizer, pupuk, than necessary, keperluan atau kebutuhan, than necessary, daripada yang diperlukan. Damaging not only the crop, artinya merusak. Not only, tidak hanya. Damaging not only, saya terjemahkan, tidak hanya merusak the crop. The, tidak saya artikan, tanaman. The crop, tanaman, but also, tetapi juga, the animals. Di, tidak saya artikan, animals, binatang, bentuknya jamak, kata benda jamak ya, animals, binatang-binatang, or itu kata sambung, humans, manusia, that it yang memakannya, maksudnya yang memakan tumbuh-tumbuhan atau tanaman, crop. Accumulations of fertilizer, akumulasi apa of, tidak saya artikan, akumulasi apa, kalau ada of kita sambung dengan yang berikutnya, kata berikutnya, accumulations of fertilizer, akumulasi pupuk, akumulasi maksudnya penimbunan pupuk atau timbunan pupuk, atau kita terjemahkan akumulasi pupuk in the water supply, persediaan
supply persediaan water air, persediaan air. In the water supply, saya artikan water supply, saya artikan sumber air. In the water supply, pada sumber air, accelerate, mempercepat. The growth of algae, the growth, pertumbuhan, the tidak saya artikan, of tidak saya artikan juga. Grow of, grow, the growth of algae, algae itu alga atau bisa kita sebut ganggang. The growth of algae, pertumbuhan ganggang atau alga. And may disturb, and dan may bisa disturb, mengganggu the natural cycle of life, natural alam, cycle, siklus, life, hidup. Of tidak saya artikan, the tidak saya artikan. The natural cycle of life, saya artikan siklus hidup alamiah. Dikarenakan kita lihat natural itu kata sifat, cycle kata benda. Jadi kita artikan kata benda dulu, baru kata sifat. Dikarenakan ada of di depan kata cycle, jadi kita gabungkan dulu cycle of life, siklus hidup. Kemudian kita maju lagi ke depan, natural, alamiah. The natural cycle of life, siklus hidup alamiah atau alami. Contributing to the death of fish. Contributing, berkontribusi atau memperbesar to pada the death. The death apa? Of fish. The death of fish, kematian ikan. Too much fertilizer, too much, too terlalu, much banyak, fertilizer, pupuk, on grass, on pada grass, rumput, can dapat, cause menyebabkan digestive, digestive disorders itu gangguan pencernaan. In pada cattle ternak. Cattle itu biasanya ternak seperti ternak sapi atau lembu atau kerbau. In cattle ternak. And then in infants, in pada bayi, infants, bayi. Who yang drink, minum cow's milk, cow, sapi, milk, susu. Ini ada tanda petik S, biasanya itu variasi dari kata of, biasanya milk of cow, tapi ini variasinya cow's milk, susu sapi.